Oke, mantap banget, Pasyat banget cu. Padahal jaraknya lumayan jauh loh ya. Tuh kan, lumayan jauh loh, tapi bisa merah semua gitu ya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. So, jadi video kali ini kita bakal nge-reaction video daripada Kopra Jono lagi ya teman-teman ya. Oke. Dan kali ini kita bakal nge-reaction video emote headshotnya daripada Bang Kopra Jono, oke? Ya, nge-reaction emote headshot itu udah kayak berat. Ada estetiknya tersendiri ya teman-teman ya. Pokoknya menyenangkan banget lah ya untuk nge-reaction emote headshot itu ya, menurut aku ya. Dan ya, mungkin aja kali ini aku bakal mencoba juga teman-teman untuk melakukan emote shoot juga ya. Kita lihat aja nanti ya. Ah, yang bener lu. Atau one shot one kill lah ya, kalau bukan emote shoot ya kan. So, mungkin kita langsung aja masuk ke reaction videonya ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah beserta tombol loncengnya, biar kalau aku update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya, oke? Oke. So, kita langsung aja masuk ke reaction videonya ya teman-teman. Let's go. Oke, ini dia teman-teman ya, Kopral Jono ya. Ini dari atas genteng dong. Mantap kali ya. Wow, oke. Bukan M500 ya. M500 juga. Nah, itu main di rank tadi ya. Gila. Parah. Nah, ini emote headshot ya. Mantap kali rasanya itu ya. Ini. Oke, mantap banget pakai shotgun cu. Padahal jaraknya lumayan jauh loh ya. Tuh kan, jaraknya lumayan jauh loh. Tapi bisa merah semua gitu ya. Nah itu lumayan deket sih emang. Kayak gitu masih bisa banget. Oke, di setiga ya. Sekali, waduh mantap kali ya. Nah, emang headshot lagi cu. Nah, emang headshot lagi nih. Ini lurus sekali ya. Gak ada obat emang ya. Mantep banget. Nah, ini kan shotgun lagi ya. Ih, M500 cu. Pada M500 ini perasaan aku damage-nya gak setinggi itu ya. Ini bisa sampai 247 loh. Wow. Kenceng juga ya teman-temannya. M500 ya, aku gak tahu loh. Ini headshot 247 loh. Aku pernah nyoba itu damage-nya nggak sampai 200 kena kepala ya, nggak tahu ya kenapa ya. Tapi di sini sampai 247 loh. Kenceng juga ya, udah kayak di setiga ya. Hanya jaraknya aja yang nggak setinggi di setiga ya. Tapi harusnya damage-nya juga nggak setinggi di setiga sih, tapi bisa gitu ya. Ah, bodo amat. Oke, ini dia, kita lanjut ya. Dari atas genteng. Mantap, bukan genteng sih. Ini nih. Ih. Oh, telat dong. Logo headsetnya telat ya. Aduh. Enak kali ya ketika headshot itu rasanya tuh mantap lah ya. Nah, kan. M500 lagi, cu. Wow, gokil sih ini. Nanti aku coba lah ya pakai M500 juga ya. Aduh, enaknya ya kan ketika headshot itu hakiki banget ya kan. Kopral Jono, itu dia teman-teman ya, gameplay daripada Bang Kopral Jono ya, di mode emote headshotnya, mode Rock FF sebutannya ya. Keren banget sih, kacau parah. Dan di sini aku mau mencoba juga ya teman-teman ya, melakukan emote headshot atau setidaknya one shot one kill lah ya. Mungkin ada beberapa nanti emote headshotnya, oke? Okay? Lu jangan saya deh. Tapi kita coba aja teman-teman ya. Dan kali ini aku bakal mencobanya di training aja ya. Karena kalau di rank itu susah teman-teman. Bukan susah sih, tapi dapat momennya itu kayak lebih susah gitu. So, kita langsung aja mencoba emote headshot ya. Mode Rock FF aka Kopral Jono, oke? Okay? So, kita langsung aja coba teman-teman. Sekui. Inside my head.
Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya gameplay daripada aku ya, teman-teman ya, melakukan emote headshot atau one shot one kill lah ya. Tapi gimana menurut kalian, teman-teman? Gak kalah ya kan? Gak kalah epiknya lah ya dengan Bang Koprajono ya. Good job. Wajar lah ya, baru pemula ya kan. Iya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan bagikan video ini ke orang-orang sekitar kalian. Bagikan juga video ini ke orang-orang banyak, biar channel ini makin berkembang dan otomatis makin banyak yang tahu ya kan. So, terima kasih telah menonton. Bye-bye.